Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai mania, kembali lagi ya bersama saya di channel Hero24 ya. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi pengalaman ya sahabat tentang salah satu bahan bonsai ilang-ilang ya, atau sering disebut juga dengan nama mangsian ya, karena di beberapa daerah berbeda nama ya sahabat. Jadi untuk kriteria atau ciri-ciri dari daunnya, dia seperti ini ya sahabat. Dia berjenis majemuk ya, seperti keluarga atau kerabat dari pohon asam ya, dan mempunyai batang hijau hijau terang ya untuk bagian dari pucuknya ya. Dan untuk yang sudah tua, dia berwarna coklat ya, coklat gelap. Dan memang ya sahabat, untuk bahan bonsai yang saya dapatkan ini dari dongkelan ya. Nah, ini hasil dongkelan ya sahabat. Jadi memang ya sahabat, untuk pohon ilang-ilang atau mangsian ini sudah banyak tampil ya di ajang pameran-pameran bonsai seperti di PAMNAS dan pameran-pameran lokal lainnya ya sahabat. Seperti pada akhir tahun kemarin di Tasik juga didominasi untuk tanaman lokal dari jenis pohon ini ya sahabat. Ya ya, ilang-ilang atau mangsian ya. Dan untuk karakternya juga sangat unik. Selain daunnya yang bisa mengecil, juga karakter dari batangnya sangat tua sekali ya sahabat. Seperti ini ya, sangat tua sekali ya. Oke sahabat, dan memang ya untuk tingkat kesulitan dari pohon ilang-ilang ini, yang saya tahu atau yang saya rasakan itu di bagian perantingan ya sahabat, atau di daerah percabangan ya. Dan ini kebetulan ini hasil dongkelan selama atau sudah 2 bulan, berumur 2 bulan ya dari hasil dongkelan ini juga sama. Dan saya akan berbagi tips atau sekedar sharing ya sahabat. Jadi memang ya untuk pohon ilang-ilang ini susah-susah gampang ya sahabat, karena dia kalau misalnya tidak disungkup di bagian atas, dia mengalami kekeringan ya, atau sering disebut juga mati ranting ya. Nah seperti ini ya sahabat, ini dia, ini saya coba 6 ranting yang nggak disungkup ya, tapi ternyata cuman satu dari batang utama ini yang trubus atau yang jadi ya. Ini seperti kita lihat ya sahabat, ini kering, ini juga sama kering ya. Dan sebelah sini juga ya, ini juga kering ya, sama ini juga sama kering, tidak ada yang trubus. Namun di bagian dahan utama atau batang ini, dia semuanya subur ya. Ini dari sini, dari jungkupan atas ya, ini saya hanya disungkup 3 cm dari bagian yang dipontok, potong ya sahabat ya. Ini ya, ini ya, ini sudah mulai banyak juga ya trubusnya, dan sangat subur sekali ya. Meskipun media tanam juga sangat sedikit ya, dan media tanam ini saya menggunakan pasir kali dicampur dengan yang di bawah pohon bambu ya sahabat, atau tanah humus ya. Bisa kita lihat ya sahabat, untuk bagian yang sini ini tidak ada yang trubus karena tidak disungkup di bagian atas ya. Di sini juga karena tidak disungkup, akhirnya dia kering ya, atau mati ya. Ini sangat sayang sekali ya sahabat. Dan untuk yang selanjutnya juga sama ya,
Kalau ini dia batang utamanya hanya satu ya. Seperti ini ya, sahabat. Ini saya juga sungkup di bagian atasnya aja ya. Jadi hanya full menggunakan plastik. Dia sampai tembus ya, atau menembus dari plastik di sini ya, sahabat. Bisa dilihat ya. Ini hanya memakai plastik biasa ya. Dia sampai menembus, atau trubusnya sampai menembus plastik ya, sahabat. Dan ini sangat subur sekali ya, dan lumayan lengkap juga untuk salah satu dari bahan ilang-ilang. Dan untuk yang selanjutnya di sini juga saya mempunyai salah satu bahan ilang-ilang lagi ya. Ini hasil dongkelan, dan ini masih baru ya, sahabat. Bisa terlihat dari potnya ya, atau dari tanahnya ya, sahabat. Masih baru. Ini baru 5 hari dan saya hanya sungkup seperti ini. Dan dia trubusnya juga sangat banyak sekali ya. Ini belum genap seminggu ya, sahabat. Dia usianya belum genap seminggu ya, tapi trubusnya sudah lumayan banyak juga ya. Nah, dan ini saya mencoba menggunakan tanah atau pasir kali ya, pool atau pasir kali penuh ya, sahabat. Nah, ini ya. Jenis dari pohon ileng-ileng atau mangsia nih, sahabat. Ini juga lumayan unik ya, karena dia akarnya di bawah sini, dia meliuk sekali ya. Dan ini juga lumayan unik ya. Tapi sangat disayangkan ya, sahabat, ini mati sebelah ya. Oke, sahabat, mungkin cukup sekian tutorial untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, sahabat. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bandung. Mantap.